Evangelista diundang ke pernikahan Jedar dan Vincent. Celine Evangelista jadi sorotan. Pernikahan Vincent Verhaap dan Jessica Iskandar beberapa waktu lalu jadi kabar bahagia bagi semua orang. Namun pernikahan Vincent dan Jedar membuat Celine Evangelista menjadi sorotan. Ada apa? Ternyata Celine Evangelista dan Vincent Verhaap memiliki hubungan saudara. Celine adalah sepupu Vincent. Namun Celine tak diundang saat Vincent melangsungkan pernikahan dengan artis yang akrab disapa Jedar itu. Gue kasihan loh. Kasihan sama Celine. Kan kemarin Jedar nikah. Katanya yang diundang hanya keluarga. Katanya dia sepupu si Vincent. Kok nggak diundang tuh? Kata Melanie Ricardo di Kopi Viral. Vincent yang juga hadir di Kopi Viral memberikan penjelasan alasan dirinya tak mengundang Celine ke pernikahannya dengan Jedar. Pria berusia 29 tahun itu menyebutkan bahwa orang-orang yang hadir di pernikahannya dengan Jedar adalah keluarga inti. Oleh karenanya, meski Celine merupakan sepupu Vincent, tetap saja tidak diundang ke acara pernikahan kemarin. Kemudian Vincent berharap nantinya saat acara resepsi pernikahannya dengan Jedar, ia bisa mengundang banyak orang untuk hadir. Daripada miskomunikasi, keluarga inti aja. Mama papa dari kedua pihak sama siblings dari kedua pihak nanti buat resepsinya. Kedepannya semoga pandeminya enggak seketat ini. PPKM juga sudah menurun. Biar semuanya bisa kita undang, ungkap Vincent. Lain halnya dengan Celine, selebriti cantik itu mengungkapkan bahwa dirinya takut menangis di pernikahan Vincent dan Jedar karena masih bersedih usai bercerai dari Stephen William. Gimana ya kak? Kan kemarin mereka lagi bahagia. Nah gue lagi apa? Ujar Celine. Takutnya lo di sana nangis kan? Balas Melanie yang langsung membenarkan Celine.